Oke, kita balik lagi di Tangsel Kuliner. Dan sekarang kita lagi ada di depan sekolah 2 Mei Ciputat, masih daerah Tangsel dan Ciputat ya. Kita mau makan kupat tahu dan gudeg. Dan gudeg. Penasaran? Ikutin terus. Yuk. Kita bakal cobain kupat tahunya. Dan bedanya kupat tahu khas Purworejo ini dari bihunnya. Kenapa tuh bihunnya, Min? Bihunnya ini digoreng. Oh ya, biasanya kalau orang Betawi itu kan makan ketupat sayur itu pakai bihunnya direbus biasa gitu. Terus kerupuk. Dan ini jadi kerupuk ya. Nah, jadi ada rasa crispy-nya gitu kan. Coba. Kerennya saya sampai kedengaran sama aku. Krak-krak. Bihunnya itu crispy banget. Jadi benar. Jadi kalau yang dia kemangan pakai kerupuk mungkin udah nggak perlu ya. Iya. Karena crispy-nya udah dapet banget. Terus manis. Lebih dominannya manis atau gurih? Manis. Oh, manis. Khas Purworejo. Nah, kayaknya tuh aku lihat di situ ada sayurannya tuh, Min. Ada toge. Ada daun seledrinya. Terus tahunya, ini tahu bacem, jadi manis juga. Jadi tahu coklat gitu ya, Min ya? Nih, aku mau nyobain gudeg. Gudegnya itu udah sampai lah di lidah-lidah orang Tangsel, jadi nggak terlalu manis. Oh iya, aku mau kenalin ke orang Tangsel. Min, pegang dulu. Jadi, ini tuh produk UMKM Tangsel Berkibar. Nah, jadi UMKM Tangsel Berkibar ini yang mengurus legalitas dari produk-produk UMKM masyarakat Tangsel nih. Kalian bisa beli di sini. Ya, hitung-hitung mensejahterakan masyarakat Tangsel. Nah, ini banyak sih, kayak ada ini keripik kentang. Aku biasanya ini biasanya nemunya di hajatan-hajatan. Iya, dan aku bilang ini bencok. Bencok. Nah, ini tuh udah di uji coba. Ini tuh kuat tahan lama. Nah, ini nih. Ini khas Tangsel banget. Bir peletok. Bir peletok. Kalian juga bisa dapetin ini di warung kupat tahu dan gudeg ini. Banyak kok. Di Jalan Abdul Ghani. Patokannya sekolah 2 Mei di depannya. Nah, kalian ke sini. Oke, warga Tangsel, sekarang kita bersama owner dari gudeg dan kupat tahu Bu Mun khas Purworejo. Untuk warga Tangsel dan sekitar yang ingin nyari kupat tahu dan gudeg, bisa langsung datang ke sini.